Tertangkap sama kamera, ternyata keluar sebentar langsung nggak ada. Saya periksa di ruangan masjid, pelaku tidak ada. Ternyata ngumpet di kamar mandi dan sepatunya diumpetin tempat wudhu orang perempuan. Pelakunya mengaku dua kali perbuatan. Yang dibawa di rumah Pak RT tersebut dibuka itu banyak seperti sabun mandi, kawat, dan HP. Dompet, duit, semua kalau mana? Nah, jadi sisa, ambrong nih.